Halo guys, kali ini akan coba untuk kasih tahu kalian the best setting atau setting terbaik dari Final Fantasy 16. Di sini kalian bisa melihat aku sudah menggunakan settingan dari sini di si Bapak Oakfox King. Ya, kalian bisa melihat aja di YouTube-nya beliau atau aku kasih link-nya ada di deskripsi. Kalian bisa melihat itu settingannya seperti ini, tapi aku tidak menggunakan ini guys ya. Aku tidak menggunakan DDU dan juga NV Clean Style. Aku tidak menggunakan ini, aku hanya menggunakan Tweak Base ini ya. FF16 mod fix. Aku menggunakan ini aja di sini. Aku mendownload ini dan ini adalah settingan terbaik untuk RTX 2050 ya. Aku menggunakan RTX 2050 menggunakan 4 GB VRAM ya. Kamu bisa melihat sini, ini adalah settingan terbaik dari aku. Ini dia guys. Aku true di sini, semua aku kasih true di sini. True ini 4, true ini 10, ini 0. Ini 1,5, ini false, ini true. Ini hampir mirip kayak orang tadi, tapi yang berbeda itu adalah ini. Aku tidak men-true ini, karena ini bikin gamenya error. Dan aku membuat game ini 30 fps saja, karena di sini game ini tidak optimal ya. Jadi di sini aku menggunakan 30 fps saja sini, agar kita bisa main gamenya. Dan game ini ternyata tidak optimal, aku meng-cap game ini 30 fps saja nih ya. Ini false, frame generation false, terus kemudian ini true. Nah, ini yang paling penting, ini adalah kalian cari aja graphic setting ya, terus kemudian kalian cari gamenya Final Fantasy, terus kemudian kalian ganti ke high performance. Setelah ini kalian juga bisa pergi ke sini, Nvidia control panel di sini ya. Kalian bisa mengcap max frame rate-nya menjadi 32 dan juga vertical sync-nya on ya. Ini sangat penting sekali karena ini game ini tidak optimal untuk 60 fps ke atas. Menurutku sih kayak gitu. Untuk laptop kalian atau PC kalian yang masih menggunakan RTX 2050 atau 4 GB VRAM ya. Oke, ini dia settinganku di game ini. Aku menggunakan AMD FSR ya. Menggunakan ultra performance. Kalau kalian nggak punya AMD, kalian menggunakan Nvidia aja di sini atau Intel ini guys ya. Tapi aku di sini pakai AMD ultra performance. Ya ini karena sebenarnya ini terlalu burik ya. Mungkin kita akan coba performance. Ini soalnya burik banget ya, burem. Dan di sini frame rate-nya 30 dan aku menggunakan window ya BTW. Aku tidak full HD di sini. Nanti aku jelaskan. Terus kemudian yang bawah ini medium, low-nya cuma shadow sama NPC quality ya. Ini off semua. Nah, di sini aku memakai window 900p. Resolusinya 900p di sini. Oke, ini pakai FSync. Kita lihat kalau performance berapa fps-nya. Oke, aku sambil ngerekam 50 fps ya. Ini harusnya 30 sih. Tapi karena memang game ini agak error gak jelas gitu ya, tapi gak apa-apa. Oke, yang penting kita dapat 30 ke atas ini. Aku udah setting max frame rate 30 fps, tapi tetap aja di sini kita dapat 40. Oke. Gak apa-apa, oke lah ya. Kita dapat di atas 30 fps, lihat itu. Tapi ini hanya resolusi 900p, ini nggak sampai full HD. Jadi kalau kalian pengen main game ini full HD, 30 fps, 60 fps, mungkin kalian harus beli VRAM sebanyak 6 GB. Di sini kan kalian cuma punya 4 GB ya. Jadi aku sarankan ke kalian untuk beli laptop atau PC yang harganya lebih mahal dari ini. Oke. Kita lihat berapa fps kalau kita bermain game ini ya. Kalau kalian tahu settingan yang lainnya, kalian bisa komentar di bawah atau kalian punya pertanyaan silahkan komentar aja di sini. Kita akan coba bermain game ini selama beberapa menit saja di sini ya. Watch out, my lord. Some of their number of spells. And what a number. We'll all have our hands full here. Huh.
We should be nearing the old village square. It might not be a nest of goblins. Nah, ini permasalahan lagi di sini pas cutscene ya. Selalu cutscene-nya tuh selalu di bawah 30 fps ya. Aku juga enggak paham sih. Ini aku udah otak-atik settingannya masih tetap aja ya. Sumpah enggak paham sih ini. Ini masih tetap saja dia di bawah 30 fps ya. I don't understand this. Sneaky sods. We're trapped. My lord. I'm working on it. He's the leader. But we'll have to take care of his followers first. Care to thin the herd? As if you have to ask. A fine display, my lord. And then there was one. Shit! He's inviting a friend! On your feet, Sir Wade. Here it comes. That's a swing and a half. Be ready to move when it winds up for another. You don't have to tell me twice. Oke, ini dia. Ini bagus, tapi sayangnya kalau cutscene ya. Cutscene itu aku nggak paham sih. Di sini kenapa kok pas cutscene ini FPS-nya itu bisa turun sampai di bawah 30 FPS. Aku masih belum paham di sini. Tapi ya pasti di sini sudah bisa lah kita mainkan ya. Kalau kalian pengen tamatin juga bisa. Kalau kalian pengen tamatkan game ini, tapi saya pas cut screen seperti ini, game ini agak nge-lag, lihat itu 20 fps saja. Oke lah kalau begitu ya. Ini kita akan lihat juga pas aku tidak merekam game ini berapa fps ketika aku pas tidak merekam pakai OBS ini ya. Bentar, coba mati. Oke, ini ketika aku tidak merekam pakai OBS ya. Ini di atas ya, sebenarnya sama kayak tadi, tapi ini lebih optimal daripada yang daripada aku ngerekam pakai OBS ya. Ini 60 fps optimal sih. Kalian bisa melihat ini 60 fps ya. Tapi ini belum ada musuhnya, jadi kita nggak tahu. Oke, ini dia guys, ketika kita melawan ini Malboro. Nih lihat ini, FPS-nya masih lancar ya. Kalau aku tanpa ngerekam di sini, tanpa memakai OBS masih lancar 60 fps dengan medium setting. Medium setting tapi menggunakan AMD performance, jadi is okay lah. Agak burik dikit dan
Ukurannya ini nggak sampai full HD, nggak apa-apa, it's okay. Yang penting kita bisa main game dengan lancar. Thank you very much, and good day, ketan, stop dulu lah.